بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pemirsa yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah menurunkan segala nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan ihsan. Dan semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semua yang mengikutinya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, masa muda adalah masa keemasan. Masa muda memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan Indonesia. Di tangan pemudalah terletak kemajuan suatu bangsa. Mari kita lihat sejarah. Banyak pejuang negara Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman, dan yang lainnya, tidak lain dan tidak bukan adalah para pejuang pemuda yang memiliki semangat yang tinggi untuk kemerdekaan Indonesia. Bung Karno pernah berkata, "Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan aku goncangkan dunia." Ini menunjukkan betapa pentingnya pemuda untuk kemajuan suatu bangsa. Dalam Islam sendiri, pemuda memiliki peran yang sangat penting. Seperti yang Allah kisahkan tentang kisah Ashabul Kahfi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita yang benar. "Innahum fityah." Sesungguhnya mereka adalah pemuda. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemuda dalam Islam. "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb-nya, maka kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, maka marilah kita majukan Indonesia, mengembangkan Indonesia melalui beberapa peran yang bisa dilakukan oleh para pemuda di Indonesia. Beberapa peran yang bisa diperankan, yang bisa dilakukan oleh para pemuda di Indonesia adalah, yang pertama, para pemuda harus menjadi agen perubahan. Dalam artian, para pemuda harus menjadikan diri-diri mereka sebagai pusat kemajuan negara melalui pembekalan perubahan lingkungan sekitar, baik secara nasional ataupun daerah, mengarahkan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, para pemuda harus berperan sebagai agen pembangunan di Indonesia. Para pemuda harus membantu melancarkan pembangunan di Indonesia, sehingga wajib bagi para pemuda untuk menjaga eksistensi negara Indonesia di kancah dunia, memberikan kesan yang baik untuk negara Indonesia di mata dunia. Kemudian yang ketiga, para pemuda di Indonesia, merekalah yang harusnya menjadi agen pembaruan negara Indonesia. Mereka harus memiliki kemampuan menganalisa perubahan zaman, sehingga tidak menjadikan negara Indonesia adalah negara yang tertinggal. Maka para pemuda harus mengetahui mana yang perlu diubah dan mana yang seharusnya dipertahankan. Kemudian yang keempat ya ikhwah, para pemuda di Indonesia harus membangun pendidikan.
Maka bagaimana para pemuda bisa menjalankan peran-peran yang telah kita sebutkan tadi, sementara mereka tidak mengetahui, mereka tidak berpendidikan? Maka para pemuda akan kesusahan dalam menjalankan peran-peran yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian yang terakhir, para pemuda di Indonesia harus menanamkan dalam jiwa-jiwa mereka semangat juang yang tinggi. Mereka harus berperan dalam kemajuan Indonesia, seperti mencapai berbagai prestasi yang membanggakan untuk negara Indonesia. Pantang menyerah, menjaga kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Inilah beberapa peran yang harus dilakukan oleh para pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Semoga dengan demikian, dengan adanya peran pemuda di negara kita, bisa menjadikan Indonesia lebih maju, berkembang, terutama di masa yang akan datang, terlebih lagi di mata dunia. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.